Pemirsa, di Treskrimsus Polda Metro Jaya menangkap RF, seorang driver ojek online yang membawa kabur laptop mewah seharga 67 juta rupiah. Pria yang sepak terjangnya viral di media sosial tersebut ditangkap di rumahnya. RF ditangkap di rumahnya di Jalan Haji Bentol Ciledug, Tangerang, Banten. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan dan juga langsung mengakui semua perbuatannya. Dari rumah RF, polisi menemukan sejumlah barang bukti hasil kejahatannya. RF diketahui melakukan tindak pidana penipuan dan pencurian laptop mewah seharga 67 juta rupiah. Dalam melaksanakan aksinya, RF mendaftarkan akun ojek online dengan KTP fiktif. Ia juga menggunakan topeng wajah saat verifikasi akun ojol. Akun ojol ini kemudian digunakan tersangka RF untuk menerima orderan. Dia mengincar konsumen yang mengorder barang-barang elektronik. Aksi RF ini viral di media sosial dan ia diketahui telah melakukan aksinya lebih dari 10 kali. Terima kasih, mana ya? Masih yang mau kasih mall itu toko apa?